Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita bakal unboxing earphone Razer Hammerhead Pro versi kedua. Oke, biasanya kalau di toko online harganya ini sekitar 300, kurang lebih 300 ribu. Nah, ini harga terbaik nih earphone yang saya beli ini. Harga terbaik yang bisa saya temukan di toko online ini, harganya cuma 230.000. Biasanya toko-toko online itu kurang lebih 300.000, kalau enggak 260, kalau enggak 250.000. Nah, yang ini cuma harganya cuma 230.000, murah banget. Buat kalian yang mau beli, kalian bisa cek di Bukalapak, nama tokonya Frank Sun Store. Ini Frank Sun Store. Oke, langsung aja kita buka. Ini pakai cetakan gitu ya. Nah, ini dia. Pertama nih ada kitab-kitabnya. Oh, ada kitabnya. Ini apa ini? Oke, kitabnya kita taruh dulu. Terus kita juga dapat stiker. Stiker Razer ya, bagus banget. Saya pernah beli sebelumnya ini transparan gitu. Oke, terus dapat stiker. Nah, sekarang kita langsung aja. Kita dapat tasnya, tas earphone gitu. Nah, jadi dalam tas ini juga udah dapat penyambung. Terus ini juga dapat earbud cadangan. Nah, kalian bisa lihat ini cadangan ya, banyak. Soalnya ini juga panjang-panjang tuh tasnya. Nah, ini ya, dalam sini ada earphone nih. Kita buka dulu. Susah. Nah, ini earphone-nya. Ini ribet juga ya ngambil, cara ngambil earphone. Oke, kita ambilnya. Nah, ini earphone-nya nih, kalian bisa lihat. Kita buka dulu. Nah, baru benar. Oke, jadi gini earphone-nya, buat harga 230.000 sih top ini ya, bagus banget. Lebih dari ekspektasi saya ini. Bagus, ini juga ada nih tulisan Razer. Di sini juga ada yang buat biar kabel yang kemana-mana. Dan di sini juga ada tulisan Razer. Ini beda sendiri ya Razer ini. Dia itu buat nambahin suaranya, nggak pakai tombol-tombol atau switch. Pokoknya dia ngotak-ngotakan aja. Sini tombolnya gede banget. Di sini juga tombolnya buat apa ini? Ini juga tulisan Razer. Sih bagus juga ya buat harga 230.000 doang. Apalagi dapat tas ini. Sekarang kita lihat kotaknya. Ini kotaknya ini keren banget ya, gede banget kotaknya. Kasih bagus ini, tapi itu 230.000 kayak busa gini. Ini gue dapat garansi nih. Oke, kayaknya yang bagus kayak buat kalian yang mau beli seperti kata saya tadi, belinya di Bukalapak di Frank Sun Store ya. Murah banget, 230.000. Harga biasanya kurang lebih sih 300 ribuan ke atas, bahkan ada yang sampai 500, dan 1 juta ini cuma 230.000. Oke. Oke, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.